upacara memperingati Hari Bela Negara ke-71 Kamis 19 Desember 2019. Ya. Lanjutkan. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan peringatan Hari Bela Negara harus menjadi momentum untuk mendorong dan menumbuhkan semangat bela negara dalam diri setiap warga negara Indonesia. Semangat rela berkorban untuk negara adalah salah satu simbol dari kecintaan kepada bangsa dan negara, kata Nova saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara ke-71 di halaman kantor Gubernur Aceh, Kamis 19 Desember 2019. Nova mengungkapkan, Aceh sendiri juga merupakan bagian penting dari kisah bela negara di negeri ini, di mana dengan keberadaan Radio Rimba Raya yang beroperasi di wilayah Aceh Tengah pada masa darurat kemerdekaan. Oleh karena itulah, pelaksana tugas gubernur meminta semua warga negara, khususnya masyarakat Aceh, untuk mengenang perjuangan pada peristiwa tersebut sebagai wadah menumbuhkan semangat bela negara di era saat ini. Untuk menghadirkan jiwa-jiwa yang patriotik itu, kata pelaksana tugas gubernur, penguatan sumber daya manusia merupakan salah satu elemen terpenting yang harus dilakukan. Penguatan itu tidak hanya di bidang skill atau ilmu pengetahuan, tapi juga di bidang kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, dan wawasan kebangsaan. Ya, dengan memperingati Hari Bela Negara, yang penting kita mengingat kembali bagaimana dalam saat-saat kritis kita Master Safruddin Prawira Negara mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Sumatera Barat waktu itu. Nah, yang harus ditiru generasi muda adalah keputusan cepat, tepat, dan di saat-saat yang kritis itu bisa dilakukan dengan baik. Semangat seperti itu harus ditiru karena tantangan dunia saat ini sama beratnya dibandingkan masa lalu, tapi dengan sifat yang berbeda. Oleh karenanya gelora bela negara ini harus terus momentumnya dijaga, dan dewasa ini yang terpenting lagi adalah melawan penyalahgunaan narkoba, melawan serbuan teknologi informasi, dan melawan ketertinggalan sumber daya manusia kita dibanding negara-negara maju. Semangat ini harus dijaga sambil terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia menuju Indonesia unggul.